Assalamualaikum guys. Alhamdulillah saya sekarang ada di Kopo Bandung. Ah, sekarang kita lagi ada di mana? Sindang Palai, Kampung Sindang Palai, Desa Rahayu, Kecamatan Margasi, Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Pondok Pesantren. Jadi sekarang kita ada di Pondok Pesantren dan mungkin ini pesantren yang kesekian yang mempunyai program untuk peternakan. Alhamdulillah. Nah, ini peternakan ini sengaja untuk pembesaran penggemukan aja atau memang hanya dibuat sebagai manfaat untuk pelatihan para siswa yang di sini? Ya, dua-duanya lah. Dua-duanya. Dua-duanya bisa. Konsep utamanya seperti apa sih? Konsepnya ya belajar beternak, merawat, narit, bersih-bersih kandang. Betul. Dan terus? Sebagainya lah. Nanti jadi, akhirnya bisa mendapatkan ekonomis lah. Jadi memang ini ekstrakurikuler ya, untuk peternakan ya. Bisa. Atau menarik minat si apa dari si siswa-siswa tersebut siswa, ya. Siswa, masyarakat, keluarga, ya umumnya masyarakat lah. Gitu. Iya, kalau saya lihat memang pakan juga sudah disiapkan. Alhamdulillah. Pakan sudah ada semua. Pakan sementara. Dan kandang ini baru, ini hasil karya siswa juga. Oh, ini mah karya tukang. Oh, tapi memang tukang semua dari sini. Udah di sini semua ya. Iya. Dan ini mulai merintis. Apa sudah pernah domba sebelumnya? Merintis, kalau di sini merintis. Baru sekarang. Dan mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekal untuk siswa-siswa yang ada siswa, di sini. Masyarakat. Terus untuk masyarakat juga mudah-mudahan manfaat lah. Amin. Dan tidak tanggung, memang dombanya langsung ke yang koleksi yang atau yang murni asli Garut. Ya, murni. Kalau misalkan sekarang ada orang tua murid mau menitipkan anaknya di sini seperti apa? Boleh. Jadi kalau rencana kedepannya seandainya ada orang tua siswa itu nantinya bagi hasil lah. Oh. Simpan, dibesarkan, harga awal berapa, nanti akhir berapa gitu. Kerjasama kalau jadi hewannya berarti ya? Iya. Oke, jadi memang perlu itu. Saya rasa perlu ada kerjasama, jadi orang tua siswa dan untuk peliharaannya yang di sini. Kalau misalkan ada calon siswa yang kesini, di sini itu sekolahan atau yayasan apa atau pondok pesantren apa aja? Gabungan. Yayasan, pondok pesantren, sekolahnya ada, madrasah aliyah, sanawiyah, TK, MI, lengkap. Kalau pesantrennya di sini memang pesantrennya mukim, mukim dan sambil sekolah. Oke. Jadi bisa ya paket dari mulai kelas berapa kalau dari tamatan SMP. Oh, kalau di sini SD. Tamatan SD udah bisa dititip lah ya di sini. Tamatan SD lah. Jadi kalau ada yang pas nonton bingung mau kemana mesantrenkan anaknya bisa langsung ke sini ya. Iya. Tadi alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Mahmud, Kampung Sindang Palai, Desa Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Iya, kalau di Google cukup browsing aja Pondok Pesantren Darul Ma'arif ya, ada di Google tadi saya juga gampang nyarinya dan enggak jauh dari keluar toh. Iya. Ahaji nuhun pisan, mudah-mudahan dombanya berkah. Amin. Terus kemudian sehat dan berkembang. Siapkan bapak juga, mudah-mudahan selalu maju. Amin. Sukses. Amin.